Oke, yuk kawan-kawan berikutnya ya. Ini karena ya gue udah 1 tahun nih di Indonesia, saya mau coba tes ya, tes pengetahuan dia tentang Indonesia, seberapa Indonesia kah dia setelah 1 tahun ya. Pertanyaan pertama ya, gue bisa nggak sebutkan 3 pulau terbesar di Indonesia? 3 pulau terbesar itu Jawa, oke. Sumatera, oke. Dan Bali bukan? Dan sini. Ini Sumatera. Oke, Jawa. Jawa. Satu lagi. Sama Borneo bukan? Iya, Kalimantan. Oke. Terus bisa nggak sebutkan 2 mantan presiden? Jokowi. Oke, masih presiden itu? Oh, yang lain? Iya, mantan sebelumnya. Oh, yang pertama Soekarno. Oke. Ada yang kedua Hatta. Oh, yang lain, yang lain. Nama airport guys. Nggak ada. Nggak ada ya, oke. 3 lagu populer di Indonesia yang kamu tahu? Aku tahu. Saya nggak bisa nyanyi, tapi namanya ada apa namanya lagunya? Apa yang Haredang? Haredang. Oke, terus? Terus. Haredang. Ada itu yang selawat itu apa namanya? Aisyah itu. Oke. Okay. Aisyah istri Rasulullah itu. Oke. Okay. Ada 3 lupa sekarang. Oke, okay, coba sekarang. Tapi ada. 5 kata bahasa Jawa. Bahasa Jawa bisa. Bahasa Jawa. Kalau bahasa Lampung, coba bahasa bisa. Lampung. 5 kata bahasa Jawa nggak bisa ya, berarti sekarang coba 5 kata bahasa Lampung. Kami. Oke. Okay. Mune. Oke. Okay. Sai. Oke. Okay. Hua. Oke. Okay. Telu. Oke. Okay. Ya, saya hua telu itu angka ya kalau yeah. 1, 2, 3 ya. Ya, itu bahasa Lampung. Kalau mune itu lagi. Itu apa? Gitu. Api ya, bahasa ya. Api. Terus 5 provinsi di Indonesia. 5 provinsi. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Selatan. Ada Jawa Selatan? Enggak ada. Ada Sumatera, Sumatera. Sumatera Selatan ada. Oke, okay, ada. Sumatera Utara. Oke. Okay. Lampung. Oke, cukup ya. Oke. Banda Aceh. Oke, cukup ya. Sekarang coba, Yago. Kan kalau di Indonesia itu biasa nih, kalau kita ketemu orang nanya, "Hello, Yago, mau kemana?" Gitu. Iya. Sama siapa? Dari mana? Gitu. Itu biasa kan di Indonesia. Ngapain? Iya, ya, ngapain? Kalau di sana biasa nggak seperti itu? Cara seperti itu, menegur atau menyapa orang seperti itu? Enggak. Cuma biasa itu, apa namanya? Selamat sore, selamat pagi, gitu. Itu biasa. Tapi pertanyaan kayak itu gak ada. Gak boleh ya? Tidak sopan? Bukan gak boleh sih, tapi tidak lazim. Iya. Ya, tidak dipakai. Jadi emang budaya kita kawan-kawan, kalau lewat terus nanya, lo mau kemana? Gitu. Jadi kayak kepo gitu. Iya, kepo gitu. Ya, nah, tapi itu normal di Indonesia. Kalau di luar negeri itu tidak normal. Malah mungkin bisa kena marah. Emang urusanmu apa? Gitu. Bisa jadi ya. Oke, terus. Kan setelah tinggal di sini kan pasti tahu nih, ada banyak kata yang sama antara. Jadi kita mau bahas persamaan kata antara bahasa Portugis, ya, ya. Bahasa Portugis dan bahasa Indonesia. Tentu ada banyak persamaannya karena Portugis dulu sempat lama di Indonesia Timur khususnya ya. Jadi pasti banyak yang sama. Kita coba mau bahas persamaannya kawan-kawan. Yang ada banyak ya? Ada. Ya, contohnya saya sebutkan bahasa Indonesianya, nanti Hiago sebutkan bahasa Portugisnya. Belanda. Holanda. Oh, Holanda mirip ya. Bola. Bola. Oke, sama. Bendera. Bandeira. Oke, beranda. Varanda. Oke, gratis. Gratis. Kemeja. Kamisa. Mangga. Mangga. Nanas. Nanas gak ada. Ananas. Oh, gak ada. Bukan, ananas itu bahasa Spanyol. Oh iya iya. Bahasa okay. Portugis itu abacaxi. Oh gak ada ya, oke. Okay. Beda ya, pena. Pena. Ronda. Honda. Tenda. Tenda. Terigu. Terigu. Oh, terigu sama persis ya? Terigu. Arena. Arena. Armada. Ahmada. Boneka. Boneka. Dadu. Dadu. Jendela. Janela.
jendela ya, oh kereta. Kaheta. Kaheta. Kemudian meja. Meza. Meza. Tapi kereta yang bahasa Indonesia sama bahasa Portugis beda. Kereta di sini itu train. Iya. Kalau sana? Kereta di Brasil itu truck. Oh beda. Oh truck. So berbeda ya. Big truck. Iya iya. Yang panjang. Lori. Hmm. Terus sekolah. Di sekolah. Sekolah. Sepatu. Sepatu. Oke. Tolo dong. Tolo. Oke. Nah ini saya juga pernah nanya nih, nggak ada di catatan saya. Jadi kata bunda itu jorok ya. Iya. Iya. Pantat. Iya. Pantat artinya ya. Iya. Oke. Jadi kalian nggak boleh kalau ketemu orang Brazil bilang bunda gitu. Terus satu lagi apa? Aku ya. Apa? Kayak anakku. Ku itu artinya ku. Saya apa ku? Ku. 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 Ku aja. Ku aja. Apa artinya? Ku itu yang di tengah-tengah pantat itu. Oh ya, yang di tengah-tengahnya ya. Yeah. Itu ku. Oh, kalau bunda itu pantat aja. Yeah. Tapi kalau ku itu tengah. Waduh, asal banget ya. Jadi nggak boleh kawan-kawan. Jadi kalau bilang aku itu aneh dong ya. Iya. Ya. Kalau buat saya sekarang enggak, udah biasa. Biasa ya. Sudah biasa dengar. Tapi kalau awal dulu aneh kan? Ya, oke. Okay. Ya, jadi gitu kawan-kawan. Ngobrol-ngobrol singkatnya sama Hyago ya. Jadi kalian bisa nilai sendiri bahasa Indonesianya berapa skornya. Sudah lancar banget ya. Ini masih belajar sih. Masih belajar. Iya. Kamu masih bisa bahasa Portugis nggak nih? Nanti jangan-jangan lupa. Iya. Sudah setahun nggak pernah ngobrol. Sudah campur sekarang semua. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Portugis. Kalau sama istri bahasa apa? Campur. Campur? Mm-hmm. Tiga-tiganya. Hmm. Kamu nggak pakai bahasa Lampung? Istri kan orang Lampung. Iya, tapi dia nggak bisa. Kurang itu. Bisa bahasa Lampung. Kurang, ya. Oh iya, oke. Okay. Oke, gitu kawan-kawan. Terima kasih banyak obrolannya, Hyago. Yo. Ya, oke, okay. Sampai ketemu lagi kawan-kawan. Dadah.